Mobil teman. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Di video kali ini kembali lagi gue bakal review salah satu mobil dari teman kita, yang dimana konten ini adalah mobil teman. Nah, di belakang kita sudah ada salah satu Honda City Hatchback yang menurut gue paling ganteng yang beredar di Indonesia, dan kebetulan pemilik dari mobil ini juga merupakan salah satu member sekaligus ketua dari komunitas Honda City Hatchback Indonesia alias Hachi. Langsung aja kita tanya-tanya seperti apa konsep modifikasi dan lain-lainnya sama ownernya langsung. Ini dia. Sekarang udah datang. Halo bro Richard, boleh kenalin diri dulu bro Richard? Gua Richard, gua pemilik dari Honda City Hatchback 2021 ini. Yoi, bro Richard ini bener ya jadi sebagai ketua komunitas Hachi Indonesia ini ya? Honda City Hatchback Indonesia? Iya, saat ini sih. Saat ini? Yes. Periode ini masih jadi ketua ya? Periode ini masih. Bro, ini belakang Honda City Hatchback? Yap. Tahun? 2021. Transmisinya? CVT. CVT itu Matic berarti ya? Matic. Nah, bro Richard, apa sih alasan lo milih mobil ini sebagai daily driver lo? Sebenarnya ini bukan daily driver gua sih. Oh, bukan. Bukan. Berarti simpenan? Nggak simpenan juga sih, kadang-kadang aja. Iya. Terus? Gua suka ini mobil karena dia yang pertama irit. Irit. Terus abis itu bodinya, lekukan belakangnya, lampu belakangnya bagus. Iya, gua demen sih. Berarti lo lebih milih mobil ini karena dari bagian eksteriornya lah ya? Betul, betul. Eksterior dari mobil ini, ya. Kecantikan? Kecantikan depannya. Berarti lo lebih milih mobil yang lo kedepankan itu adalah dari kecantikan luar? Ya juga sih. Just juga harganya juga reasonable sebelum gua. Pada saat gua ambil. Pada saat pertama kali ya? Kalau nggak salah 299 juta. 299 CVT. 299 juta, nggak nyampe 300 juta? Iya, nggak nyampe. Kembali sejuta. Oke, kita masuk ke konsep modifikasinya deh. Ini kan juga gue lihat udah banyak nih dimodifikasi. Ini lo konsep besar lo apa sih modifikasi City Hatchback ini? Nggak ada sih ya, gue sih lebih ke street racing aja sih ini sih. Oke, berarti lo emang nggak yang ngonsepin secara garis besar gitu nggak? Nggak, yang gue demen aja sih yang gue ganti. Apa yang lo mau suka, apa yang bagian lo ini lo ganti? Iya. Oke, brother, jelasin dulu dong bro, apa aja nih bagian-bagiannya? Coba dari eksterior dulu nih. Oke, kalau untuk eksterior gue pakai body kit Modulo. Add-on ya? Add-on Modulo, betul, add-on sekeliling. Terus kaki-kaki juga gue ganti, velgnya, suspensinya gue ganti juga. Suspensinya pakai apa? Suspensinya gue pakai coilover tain. Coilover tain? Iya, tain. Itu enak nggak sih untuk daily? Lumayan, enak. Ini City ini emang dia ngeluarin khusus untuk City atau pakai yang ini? Ini pakai GS GK5. Oh, berarti suspensi GK5 sama City bisa dibilang hampir sama lah ya? Sama sih. Bukan hampir sama, benar-benar sama. Sama plug and play sih. Tapi ada yang bilang sih katanya sih untuk spring rate-nya sih City ini harusnya lebih panjang daripada GK5. Untuk spring rate-nya? Iya. Secara kan dia bobotnya lebih berat dibandingkan GK5. Betul. Jadi spring rate-nya lebih panjang harusnya. Kalau pakai coilover itu bukannya jadi malah lebih keras ya? Di dalam mobil itu jadi keras? Enggak sih. Untuk gua pakai tent ini sih sampai hari ini sih masih nyaman, masih empuk untuk tent ini. Tapi gue nggak tahu kalau merek lain ya. Tapi untuk tain ini sih masih cukup nyaman sih. Lumayan sih. Gue pakai coilover juga kebetulan dan itu cukup berasa empuk. Iya, makanya itu. Entah emang berasa empuk atau ya seperti yang tadi lu bilang, bobot dari GK5 lebih dan City ini bedanya jauh gitu loh. Si City ini lebih berat dibandingkan GK5. Betul. Apakah mungkin spring rate pair-nya mesti lebih dikuatin lagi gitu kan, diberatin lagi. Nanti kita develop lagi aja. Iya. Oke, terus selain tadi ada penambahan body kit Modulo. Modulo ini berarti semua ya full ya? Betul, Modulo full semua, abis itu sama lips depan gue tambahan sih, bukan Modulo. Oh, di lips depan lo ada tambahan lagi? Iya, custom ini. Pakai apa itu? Gue custom sih. Custom ini. Sendiri? Iya, custom. Oke, terus gue lihat juga ada penambahan spoiler di belakang. Oh iya, spoiler sama diffuser belakang. Nah, itu iya. Merek apa itu? Model apa itu? Untuk spoiler belakang sih, gue beli sama temen gue ya. Tipenya kalau nggak salah RPR1. RPR1? Iya, RPR deh kalau nggak salah. Iya, okay. RPR1. Gue beli sama temen gue. Kebetulan juga Hachi juga. Oh, member juga? Member juga. Okay. Gue beli sama dia. Terus diffuser juga gue beli sama langsung sama yang bikinin body kitnya. Yang apa tuh? Spoiler. Oh, yang bikinin spoilernya. Yeah. Berarti di tempat yang sama? Tempat yang sama. Di si bagian diffuser sama spoiler. Yeah, sama MZ Fiberworks ya kalau nggak salah ya? Sama Lips juga. Sama Lips ini? Yeah, MZ Fiberworks itu bener? Bukan, bukan. Om Dodi. Om Dodi? Dodi. Yeah. Oke, Om Dodi dari City Hatchback. Iya. Yeah. Oke, terus asik dia. Talang air nih, emang dapat ya? Dapat gua. Curang ya? Cuma baru gua tempel sih. Baru gua tempel berapa bulan yang lalu. Perasaan gua nggak dapet itu talang air. Apa-apalah, tangannya murah. Parah nih salah sini. Terus knalpot ya, knalpot tadi gue dari perubahan. Iya, knalpot ganti full system berarti. Full system, tapi center pipe enggak sih? Center pipe masih standar. Oke, berarti down pipe, front pipe sama muffler ganti. Pakai apa itu? Gua down pipe, front pipe gua custom di Uzi Exhaust. Uzi Exhaust. Yes. Oke, terus abis itu muffler gua bolt on HKS bolt on. Iya, HKS Megamax. Mahal. HKS asli apa HKS hasil karya sendiri? Asli. Wih. Asli. Beda rasanya? Ya beda lah. Sama aja sih menurut gue ya. Jadi lu kalau modif mobil, yang terpenting apa nih? Modelnya kah? Mereknya kah? Atau harganya? Enggak sih. Yang penting rapi, terus gue serak liatnya. Yang penting rapi sih. Mau model, mau mereknya apa juga lo nggak peduli? Nggak peduli. Gue yang penting rapi. Soalnya sebelum gue pakai HKS ini, gue juga custom juga. Knalpot ya, pakai Uzi juga. Abis itu keluar HKS ini, kebetulan teman gue yang masukin. Abis itu dia bilang mau order, gue PO. Karena lo lihat bagus. Gue lihat bagus. Jadi tipenya karbon ya kalau salah. Jadi intinya lo nggak peduli itu mereknya apa, enggak. Harganya berapa. Enggak. Yang penting lo lihat bagus. Iya. Ya harga pasti mikirin juga ya. Cocok sama mobilnya ya udah gitu. Yang penting gue sih bolt on. Emang proper untuk City Hatchback. Oh, emang yang dibikin khusus untuk City Hatchback. Iya. Bukan yang di custom berarti. Iya betul. Oke, bukan yang di otak-atik lah ya. Enggak. Terus apa lagi nih? Selain knalpot, disc brake. Disc brake kenapa disc brake? Ya disc brake itu juga ganti keluaran dari run stop. Run stop, oke. Itu disc brake-nya diganti yang lebih gede berarti? Ukurannya sih tetap sama ya, cuma bedanya ini ada slot dan drill aja. Oh, kayak BBK. Iya. Tapi ada slot and drillnya, cuman lebih kecil. Kalipernya? Kalipernya standar. Berarti masih single kaliper ya? Betul. Cuma kampas remnya aja ganti. Selang remnya? Ganti. Selang remnya pakai apa? Pakai, gua kemarin pakai Goodrich. Goodrich. Iya. Gua baru ngeh juga ya, ternyata selang rem itu mempengaruhi banget ya? Lumayan. Selang remnya itu bisa ngebantu pengereman loh? Iya, jauh. Jadi kan gue kemarin mau pakai BBK, jadi udah gue ganti selang rem segala macam, ternyata mentok. Jadi BBK-nya gue buka, cuman selang remnya masih gue pakein yang HSR punya. Iya. Abis itu gue pakai, ngaruh banget. Lebih gigit. Yes. Itu baru selangnya doang. Iya. Belum lagi kalau ganti BBK dan lain-lain. Iya, ngaruh pasti banget. Lebih. Gue begini aja udah ngaruh banget kok, lumayan lah daripada standarnya ya, yang agak nyelonong. Iya. Ini lumayan sih. Agak-agak nyelonong ya. Iya. Ini lumayan. Oke, terus di bagian interior nih, ada nggak yang dirubah? Interior ya? Interior gue cuma ganti, nggak ada sih ya. Interior gue cuma retrim, apa tuh? Shift knob ya? Cuma itu aja sih yang gue retrim. Selebihnya nggak ada? Nggak ada sih. Emang lo nggak mau apa menurut gimana? Emang gue nggak mau. Kenapa? Karena gue lebih suka ya ori apa adanya gitu. Karena menurut gue orinya si City Hatchback aja udah keren dan sporty banget. Menurut gue. Dia udah dengan pencampuran 3 bahan ya? Iya, fabric, leather, sama sweat ya? Iya, kalau salah. Bener. Terus, lu udah pakai berapa lama nih mobil? Dari bulan Mei tahun lalu ya? Mei, udah setahun lah ya? Udah. Menurut lu gimana penggunaan City Hatchback selama setahun? So far so good sih, oke sih. City Hatchback. Kenceng juga? Kenceng. Lu yang suka ngebut-ngebut juga? Jarang-jarang sih. Oh. Ala-ala aja. Ala-ala tuh gitu gimana? Enggak lah. Enggak lah, gue bawa mobil pelan-pelan aja sih. 150? Enggak sih, 80 gitu. 80 kali 2? 80 km per jam. Oh, km per jam. Kira 80 kali 2 km per jam. Udah ada kamera di mana-mana ya. Udah ada apa? Kamera kan? Iya, Athlete, betul. Jadi kan ya, kita kan dibatasi ya. Bener. Demi keamanan dan kenyamanan. Betul. Kita dan pengguna aja. Jalan lah. Iya, 80 aja. Oke. Gue suka sih, berarti fitmentnya ini lu bentuknya dari si coilover ya? Dari coilover, betul, dari coilover. Enaknya coilover gitu sih, bisa naik turun ya? Iya. Yep. Terus di dalam cup sini nih, tadi gue lihat udah ada beberapa perubahan. Lu kayak ada penambahan apa tadi yang putih itu? Strut bar. Strut bar itu pakai apa itu? Ultra Racing. Yeah. Itu dipakai buat apa sih? Untuk tambah stabil aja sih katanya ya. Katanya sih. Kata gitu. Siapa ya? Kata orang-orang. Gua sebenarnya sih buat estetika aja sih, pasti round mesin aja. Oh, untuk kegunaannya gimana-gimana, menurut gua mungkin lebih rigid dikit lah ya, nggak jauh-jauh banget lah kayaknya sih. Lebih stabil aja lah ya. Iya, betul. Soalnya kan kita kan juga ada coilover kan. Iya. Kan lu juga ada coilover. Udah. Pasti kan udah rigid dong. Lu tambahin ini itu juga pasti ngaruhnya cuma dikit doang, nggak banyak-banyak. Karena kalau kecuali lu belum ganti coilover, kecuali masih per standar. Iya, per standar pasti akan berasa baru. Terus tadi ada strut bar, terus ada pergantian-pergantian Honda tadi, pernak-pernik gitu. Yang di atas aki tadi apa tuh? Oh, itu spark. Oh, itu buat apa? Untuk busi aja sih, untuk pengapian aja. Sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana. Kok busi ada nempel ke aki sih? Enggak, itu sebenarnya itu tuh kabel untuk untuk menaikkan pengapian. Oh, grounding. Iya, semacam itulah ya. Oh. Gitu. Gue kurang gitu paham sih. Tapi spark earth gue juga nggak ngerti sih. Jadi, lu pasang tapi lu nggak begitu paham? Gue paham, udah dijelasin maksudnya itu busi untuk menaikkan pengapian. Oh, oke. Okay. Karena kan bagaimanapun juga pengapian ini kan yang ngebantu tenaga mesin. Tapi menurut gua kayaknya sih nggak ngaruh ya. Menurut gua ya. Karena kita punya head itu plastik. Makanya. Iya, kecuali itu besi atau aluminium gitu ya. Mungkin bisa ya. Tapi ini plastik kan? Betul. Jadi kayaknya menurut gua nggak ngaruh sih. Agak ngebuang-buang duit juga lah ya. Enggak sih, itu copotan dari mobil band dulu. Oh, jadi dari mobil band dulu lu pindahin doang. Oke. Gue suka sini bagian depannya nih manis. Terus apalagi yang lo tambahin? Apalagi ya? Underbrace gitu-gitu aja sih. Underbrace yang di belakang? Iya, yang di belakang tengah 4 titik sama yang di depan 2 titik. Oh, yang depan tuh yang di atas ini? Bukan, ya? Bukan, yang di bawah. Oh, di bawah ada lagi? Di bawah, iya. Ada front lower, habis itu ada rear lower, sama setengahnya apa ya? Gue nggak tahu namanya apa. Yang di tengah? Iya, yang 4 titik, itu. Gila ya? Berarti mobil lu stabil banget dong? Ya katanya sih gitu ya. Lu setelah menurut gua sih biasa aja ya. Menurut gua hampir nggak ada perubahan. Biasa aja sih menurut gua, karena mungkin gua tiap hari pakai ini kali ya. Maksudnya gue yang pakai ini, sering pakai ini, jadi menurut gua ya biasa aja. Nggak ada perubahan. Ya berubah dikit-dikit lah. Ada tapi dikit lah. Nggak yang signifikan karena, kayak lo dari shockbreaker biasa lo ganti cover gitu kan. Betul. Karena kan TN-nya sendiri pun juga empuk ya. Jadi kan agak kurang gimana gitu kan. Udah berasa enteng duluan. Iya, jadi enak. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Nah, terus selanjutnya apa lagi nih yang udah dimodif nih? Apalagi ya? Paling gue cuma pasangin red emblem gitu-gitu aja sih. Ini red emblemnya belum pernah lihat, gue di City baru ini dong gue lihat. Masa? Iya. Enggak lah, anak Hachi banyak kok red emblem. Masa sih? Mas, banyak. Gue jadi pengen pakai deh. Banyak. Berapa duit ini? Gue kemarin beli 2 juta ya depan belakang. 1,9 sekian lah. Ini berarti kalau nggak salah ya di original Jepang berarti? Iya, original. Gue biasa beli yang 400.000. 250 lah. Berarti 300. Ada di Tokped? Ada. Tapi bisa nggak ya? Bisa sih. Ntar gue coba pasang ya? Coba. Tapi ya gue nggak tahu ya, lu pakai setahun dua tahun, mudar nggak ya merahnya? Gue juga nggak tahu. Gampang lah kalau 2 tahun mudar gue ganti aja 300.000. Iya. Terus, ini kaca filmnya juga kayak udah ganti ya? Soalnya gelap banget. Enggak lah, dari dalam terang kok, Di. Udah dalam terang? Enggak, maksudnya udah digantiin? Apa masih standar? Udah ganti. Pakai apa ini kaca filmnya? Pakai V-Kool. Oh, V-Kool. Berapa persen? Yang depan kalau nggak salah 50%. Yang depan 50%? 50%. Yang limited ya? Yang depan limited. Kalau yang samping itu black label, 80%. 80%. Terus? Tapi terang dari dalam. Belakang? Belakang sama, 80 juga. Oh, jadi sekeliling 80, depan doang 50? Betul. Tapi dari dalam terang ya? Terang. Serius lu? Serius. Kan memang begitu kan? Harusnya begitu. Iya. Kalau yang bagus. Harus begitu? Iya. Kalau nggak gelap susah juga ya kita jalan. Iyalah, nyetir kan kalau gelap-gelap banget juga bahaya. Tadi gue mau pakai V-Kool VIP. VIP itu yang 60 ya? Apanya? Yang 60%. Cuma gue bilang terlalu terang ya kode luar ya, kalau siang-siang. Karena depannya 50. Iya. Gue pengen sih begini, jadi depan 50, belakang semua sekeliling 80. Iya. Gue contek. Thank you. Oke. Jadi bro, menurut lo modifikasi itu harus kayak gimana sih? Modifikasi? Yang penting proper aja sih. Proper itu apa sih? Proper itu yang gue maksud adalah yang emang diperuntukkan untuk city hatchback gitu. Yang penting jangan lebay aja. Proper, enak dilihat gitu. Contohnya lebay kayak gimana? Kayak body kit gue gitu lebay ya? Gue nggak bilang sih. Tadi lu bilang body kit lu jelek, kan lebay, ada orang gitu yang lebay kan. Tadi lu kan lu bilang katanya body kit gue lebay. Ada yang pasang spoiler mungkin yang tinggi banget, abis itu lebar sampai ngalangin jalan. Ada gak sih? Nggak ada ya? Ada kali. Ada ya? Gue juga nggak tahu sih, ada atau enggak. Enggak, jadi body kit gue bagus nggak? Bagus lah body kit lu. Tadi kata lu lebay. Gue nggak bilang lebay. Tadi masa sih body kit lu lebay gitu? Masa enggak lah. Apa gue yang lu bilang lebay? Enggak lah, biasa aja. Gue apa body kit? Terus gue mau nanya bro, kan masih banyak nih orang-orang yang bermindset bahwa modif mobil nih harganya harus yang mahal. Enggak sih menurut gue. Brandnya harus yang branded banget ya kan, harus pakai apa-apa. Itu gimana menurut tanggapan lu? Menurut gue sih enggak ya, modif itu enggak harus mahal sih. Modif itu yang pokoknya lu modif apa yang lu demen aja sih. Yang emang lu suka ya lu ganti. Menurut lu bagus enggak usah. Enggak usah. Kalau menurut orang lain jelek nih. Yang ini lebih bagus, tapi lu sukanya sama yang jelek itu. Ya udah lu pasang yang jelek itu karena lu suka. Karena kan itu mobil lu. Betul, bukan mobil itu orang. Itu orang juga nggak nyumbang apa-apa kan buat mobil lu. Jadi ya kita pakai sesuai dengan apa yang kita suka. Wih, kata-katanya bagus banget nih. Betul gak? Betul bro. Betul gak? Gua setuju banget bro Richard. Keren lu. Lu juga gitu kan? Apaan? Lu modif mobil juga yang lu suka kan? Iya. Walaupun orang bilang misalkan, lebay nih, jelek nih body kitnya begini-begini, tapi lu suka. Iya. Tetap lu pasang dong, lu nggak peduli dong. Betul. Karena ya peduli lah. Yang nikmatin kan gua. Betul. Setiap hari kan lu yang naik. Iya. Yang nikmatin gua gitu. Kalaupun kalau gua dari bagian interior juga pasti gua rubah. Karena gua tipikal orang yang nggak hanya pengen mobil gua nanti bagus dari luar, tapi dalam juga. Iya. Yang pertama kali malah gua pikir adalah bagian dalam. Setidaknya apa? Gua itu nyetir itu nyaman sama mobil itu gitu. Bagaimanapun caranya gua bikin. Kalau dari situ udah nyaman, baru main bagian luar. Terbalik ke kita ya. Kalau lo lebih suka bagian luar ya? Gue lebih suka bagian luar sih. Berarti lo lebih suka kalau dilihat keren dari luar dong? Di depan, dalamnya menurut gue tuh udah iya. Oke, gue setuju, City Hatchback interiornya tuh sebenarnya udah SNI lah. Iya, udah oke. Standar lah. Dengan harga yang cukup terjangkau, 300 juta. Iya, walaupun sekarang udah mahal banget. Sekarang naiknya udah lumayan ya? 370. Serius? Serius. Oh, itu yang Honda Sensing kan? Oh, yang Honda Sensing ya. Kita kan enggak. Mau ganti nggak? Udah naik, enggak. Honda Sensing? Enggak. Tambahin aja. Nggak usah. Udah nyetir biasa aja. Paling aman. Oh, iya benar. Gue sih standar semuanya, dalamnya semua standar. Iya. Ya balik lagi sih, namanya modifikasi itu tiap orang pasti beda-beda. Iya. So lu semua yang punya mobil, apalagi yang baru belajar modifikasi, jangan terpatok pada harus brand ini, harus harga mahal gini-gini. Nggak perlu. Lu lihat aja apa yang lu butuh, apa yang lu suka. Ganti. Ya lu modif, lu ganti. Kalau emang contoh nih. Kayak dia nih, gue bilangin body kita jelek nih, ganti dong, gak punya gue. Ya kalau dia, kalau gue suka ini ya gini aja, yaudah gini aja. Iya. Itu tambeng aja kalau menurut gue gitu loh. Iya. Toh orang yang ngomong itu juga belum tentu berkontribusi kok. Betul banget. Iya. Kita juga nggak disumbang kan. Bener nih dia. Kecuali gue disumbang. Oke, bro Richard, thank you banyak udah izinin kita. Udah memperhatikan juga sama teman-teman. Lu lihat ya, modifikasinya nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi tampilannya udah enak, tongkrongannya enak, dan di bawah jalannya juga enak. Iya. Sebenarnya sih modif itu selera masing-masing. Kebutuhan dan selera. Iya, selera masing-masing. Kebutuhan atau nggak? Oh iya, duit. Menurut gua udah rapi, udah proper, tapi kan belum tentu menurut orang rapi dan proper. Iya. Bisa jadi, ini masih kurang nih, ini kan masih banyak ya. Iya. Selera namanya. Selera, benar. Selera. Iya. Udahlah, yang penting jangan keluar dari zonanya aja udah. Iya. Yang kita dulu bilang tuh masang wings 3 meter gitu kan, 3 meter, lebar 2 meter gitu ya, lebih lebar pada mobilnya kan nggak ini juga ya. Setuju gua. Gitu. Ya udah segitu dulu video mobil teman kita kali ini, Bro Richard, sekali lagi thank you banyak. Thank you Adi. Udah ngasih lihat kita. Buat kalian yang pengguna City Hatchback mau join jangan lupa join Instagramnya di bawah sini nih. ID.HACHI ya, ID.HACHI. ID.HACHI langsung DM aja, nanti bisa dimasukin ke grup Telegramnya. Begitu dulu video kita kali ini, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Thank you Bro Richard. Thank you.